Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadrah Kretawo Yantu Wiswaha. Semoga kita selalu dalam keadaan selamat. Semoga berhasil tanpa ada halangan. Semoga berhasil sesuai harapan. Dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Tabi'un. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para dewan juri dan segenap panitia Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 4 tahun 2021 dan umat sedharma yang berada di seluruh Nusantara yang berbahagia. Kiring sarang-sarang ngaturang puja pengastuti ring ide sang yang dewasa karena berkat atas astung kertawaren brahnyalah kita masih diberikan nafas kehidupan sampai detik ini guna untuk mendengarkan pesan dharma yang akan saya bawakan dengan mengangkat tema patut direnungkan saat hidup pada zaman Kali Yuga. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, sekarang ini kita hidup pada zaman Kali Yuga di mana kejahatan lebih merajalela dari kebenaran. Sungguh berat cobaannya, karena sekitar 75% orang-orang di sekeliling kita tidak mengindahkan akan adanya kebenaran yang abadi. Selain itu juga, orang yang hidup pada zaman Kali Yuga berumur sangatlah pendek. Karenanya, hidup yang sementara ini hendaknya kita isi dengan hal-hal yang benar-benar bermanfaat sesuai dengan petunjuk ajaran agama Hindu. Dalam pustaka suci Sarasamuscaya 4 tersurat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik atau subakarma. Menjelma
menjadi manusia itu sungguh-sungguh utang. Sebabnya dapat menolong dirinya dari kesengsaraan, lahir dan mati secara berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Umat sedharma yang berbahagia, untuk dapat menghindari perbuatan yang tidak baik atau asubha karma, dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita Adhyaya 13, Sloka 8 tersurat, agar kita selalu merenungkan 6 kelemahan sebagai manusia. Yang pertama, janma, menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia sudah pasti dalam karma wasana kita terdahulu masih melekat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga penjelmaan ini ditujukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan perbuatan dharma agar nantinya dapat mencapai moksa. Mengisi hidup dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang tidak baik, inilah yang patut kita renungkan. Kita bisa belajar dari baktinya Arjuna terhadap Sri Krishna agar kita tidak terlalu jauh dengan ide Sanghya Widiwasa. Diceritakan saat Pandawa berada di hutan, saat Pandawa dibuang ke hutan selama 13 tahun, ditengok oleh Sri Krishna. Saat itu Sri Krishna akan menguji kesetiaan Sang Arjuna dengan mengajukan kata-kata, "Wahai Arjuna, apakah yang bertengger di dahan pohon itu burung Garuda ya? Dan yang melata di tanah itu adalah buaya ya?" Sang Arjuna pun menjawab, "Yang bertengger di dahan pohon itu adalah burung Garuda, dan yang melata di tanah itu adalah buaya." Mendengar jawaban Sang Arjuna seperti itu, Sri Krishna sangat marah. "Arjuna, engkau adalah seorang kesatria, tetapi tidak mempunyai perilaku seorang kesatria. Engkau seperti orang bodoh, Arjuna. Padahal yang bertengger di dahan pohon itu ialah burung pipit, tetapi kamu bilang burung Garuda. Dan yang melata di tanah itu adalah kadal, tetapi kamu bilang buaya. Di mana letak kejujuranmu, Arjuna?" Akhirnya, Sang Arjuna pun menjawab dengan doa subhacita, "Tuam ewa mata capita, tuam ewa, tuam ewa bandus jasa kau, tuam ewa, tuam ewa widya trawinam, tuam ewa, tuam ewa sarwa mama dewa, dewa." "Ya Tuhan, engkau adalah ibu dan bapakku yang sejati, sahabat dan teman yang terkasih. Engkau ilmu pengetahuan tertinggi dan pemberi kekayaan. Bagi hamba, engkau adalah segalanya, dewata tertinggi." Saking baktinya, Arjuna menjawab dengan doa itu, karena Arjuna yakin bahwa Sri Krishna adalah Awatara Wisnu yang turun ke bumi untuk membasmi orang-orang yang jahat, karena pada saat itu telah terjadi kesalahan, kekejaman, kesalahpahaman yang dilakukan oleh pihak Kurawa di Hastinapura. Kita pun sebagai manusia hendaknya harus selalu dekat dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Jangan bayangkan bahwa ide Sang Hyang Widi
letaknya terlalu jauh dengan kita. Dekatkan ke diri kita, selalu dekatkan ke diri kita, maka beliau akan ada di dalam diri kita. Sebagaimana yang berbunyi di dalam bagawat kita, sejauh mana engkau berbakti kepadaku, maka sejauh itu akan aku berkati dirimu. Dengan demikian, umat Hindu Sedharma yang berbahagia, kita hidup pada zaman Kali Yuga ini, banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dharma. Marilah kita hening sejenak untuk memikirkan, sudah berapa banyakkah dosa yang telah kita lakukan selama hidup ini? Mari perbaiki diri menjadi hidup yang lebih bermanfaat dan berada di jalan dharma. Mari saling merangkul satu sama lain. Kita semua bersaudara, Vasudeva Kutumbakam. Harus saling jaga, saling menghargai, saling menghormati, saling asah, asih, dan asuh. Umat Sedharma yang berbahagia, semoga pesan Dharma yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi kita untuk memperbaiki diri di zaman Kali Yuga ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Tanhanu Wong Swastahayu Nulus.